alat alasannya apa itu? Ya enggak tahu. Tiba-tiba langsung mabuk, Pak. Habis minum di mana? Minum di kampung. Di kampung. Ya. Temanmu juga minum juga? Iya. Itu mau kemana, Mas? Mau ke rumah teman. Cari ya, Mas. Apa? Nyari teman nih. Enggak. Mau ke rumah teman, no. Enggak kok bawa alat. Enggak tahu. Temanmu bawa bapaknya, Mas. Enggak tahu apa-apain, mau main toh ke tempat teman. Nah, itu bawa alat apa masalahnya? Apa? Bawa alat alasannya apa itu? Ya enggak tahu. Tiba-tiba langsung tak angkat gitu loh. Kan mabuk dong, Mas. Oh, refleks. Iya, refleks. Terus sempat mukulin itu, Mas, yang di kampung itu, Mas. Ngatemi. Iya. Oh, yang itu. Itu sama tetangga. Tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, sehingga para pelaku ini langsung diproses, kita bawa ke Polrestabes, langsung kita proses dengan barang bukti. Di sini ada senjata tajam. Yang bersangkutan sendiri ini kita terapkan undang-undang darurat ya nomor 12 tahun 1951 ini dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Itu ada dua orang mukul juga tuh ya. Itu juga karena yang satu orang temannya ini posisi sedang perawatan, ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.